Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini terus memberikan keceriaan kepada anda seisi keluarga bersama dengan kami di Wanita Hari Ini untuk siaran 17 Januari 2024. Hari ini hari Rabu, bertemankan saya Uyaina Arsyad dan juga abang long kawasan kita Farin Ahmad. Wah, terima kasih Uyaina dan juga penonton-penonton yang terus bersama dengan kita. Dan hari ini bukan saja hari yang ceria dan istimewa buat kita di Radio Syah dan juga para penonton, tapi sebenarnya juga kepada warga media Prima, kerana pada hari ini kita dengan sukacitanya menerima kunjungan di Raja ke Sri Pentas, ya nak? Betul. Kebawah duli yang maha mulia, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, dan juga kebawah duli yang maha mulia, Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Tunku Haji Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakil Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Ha, turut berangkat melawat konti Radio Media Prima Audio dan juga Studio A Bulletin TV 3. Dan keberangkatan tiba disambut oleh pengurusan tertinggi Media Prima Berhad, diketuai pengerusi kumpulan Datuk Seri Dr. Syed Hussein Al-Junid, dan warga kerja Media Prima menjunjung kasih dan amat berbangga menerima kunjungan bersejarah agung dan permaisuri berjiwa rakyat ini. Dan ini merupakan hari yang cukup istimewa buat kita semua, warga Media Prima dan juga di Sri Pentas. Dan untuk pengetahuan anda semua, rombongan Yang di-Pertuan Agong masih lagi berada di dalam bangunan kita ini. Dan mana tahu, Yana, kalau ada rezekinya mereka berkunjung ke studio kita, takut kita keluh tak terkata. Ya, sempat kan nak bertemu dengan baginda berdua. Harap-harapnya sempatlah, ya. Okey, baik. Itu berkenaan dengan kunjungan diraja yang kita terima pada pagi hari ini. Dan seperti mana yang telah kita war-warkan kepada anda semua semalam, yang mana hari ini topik yang akan kita bawakan adalah berkaitan dengan rumah. Menjadi persoalan, kan, Fahrin, adalah menjadi dilema juga adalah adakah kita patut beli rumah ataupun sewa rumah dalam konteks ekonomi negara sekarang ini. Okay, jujurnya, Yana, saya nak mengajak semua, pastikan anda bersama dengan kami, kerana inilah bukan kita kata dilema tetapi persoalan. Adakah mungkin dengan zaman dan juga cabaran ekonomi yang berubah ini membuat kita harus mempertimbangkan untuk buat satu pesan yang berbeza. Kalau kita lihat suatu masa dahulu, kalau kita ingat pesan tok nenek, mak ayah kita kata, kena ada rumah. Betul. Kan, kita mesti ada. Tapi sekarang kita ada juga mendengar beberapa pendapat yang berbeza yang mengatakan bahawa kalau kita mempunyai perancangan yang baik, perancangan teliti, adalah lebih baik untuk kita menyewa rumah. Ini saya kira untuk anak-anak muda generasi baru, khususnya dengan harga rumah yang melambung tinggi dan sebagainya. Ternyata ini satu dilema yang harus kita ketahui bagaimana kita nak buat keputusan. Dan saya suka bila Farin sebut tentang anak-anak muda, kerana dikabarkan juga dalam status quo sekarang ini, ada dua faktor utama yang menentukan sama ada seseorang itu mahu membeli ataupun menyewa rumah. Dikatakan adalah yang pertama dari segi ataupun faktor demografi. Betul. Dikatakan mereka yang berada di kawasan bandar khususnya lebih suka menyewa jika nak dibandingkan dengan membeli rumah. Dan yang kedua adalah faktor generasi, yang mana generasi muda sekarang ini yang baru saja mula bekerja, mereka kurang mahu membeli rumah. Sebaliknya, mereka lebih selesa menyewa kerana ada benda-benda lain lagi yang mereka nak enjoy dalam kehidupan terlebih dahulu. Betul. Anak-anak muda itu termasuk saya juga, sebab saya ada banyak soalan dan anda juga pastinya banyak soalan dan ajukan kepada kami di komen Facebook. Dan jangan lupa kami juga mempunyai Instagram juga TikTok WHITV3. Ajukan soalan anda, teruskan bersama dengan kami. Nak beli rumah atau sewa rumah? Kita berehat seketika. Beli ke sewa? Wanita hari ini. Sama ada beli atau sewa, itu adalah antara dilema yang menjadi persoalan dalam kalangan individu di Malaysia. Membeli dan menyewa rumah mempunyai kelebihan dan kekurangan bergantung kepada kemampuan setiap individu. Memiliki rumah idaman dianggap sebagai satu kejayaan kerana sudah mampu untuk menggarap tanggungjawab besar, memiliki aset dan sudah bersedia dengan pelbagai komitmen yang besar dari segi kewangan. Namun, ada yang memilih untuk menyewa rumah.
Menyewa bukanlah satu pembaziran wang, malah ia dapat membantu kewangan. Walaupun ada yang berpendapat, menyewa rumah tidak akan menguntungkan dan hanya memberi pendapatan kepada pemilik rumah tersebut. Tetapi tahukah anda, terdapat banyak faedah jika terus menyewa. Memiliki kediaman sendiri bukanlah satu kemestian dan tidak juga salah untuk terus menyewa tanpa komitmen. Apa-apa pun, tepuk dada, tanya selera. Baik, itulah laporan untuk membuka perbincangan kita dan ternyata menimbulkan banyak persoalan, menimbulkan banyak dilema, tetapi kita juga bercita-cita besar dan mempunyai impian yang besar. Yana. Betul, dan saya yakin dan pasti anda semua pun mesti ada banyak soalan yang nak diajukan. Ya. Ayo hantarkannya ke Facebook kami, Wanita Hari Ini TV3, dan kalau sempat, insyaAllah kami akan cuba baca soalan-soalan anda. Baik, Farin, kita bersama dengan dua orang tetamu yang dah bersedia nak berkongsi tentang topik kita pada hari ini, iaitu beli rumah ataupun sewa rumah. Di sebelah saya, yang pertama sekali, kita bersama dengan Cik Nur Damirah Ismail. Khabar? Baik, Alhamdulillah. Seorang yang pernah menyewa, kemudian membeli rumah. Betul. Kita nak tanya pengalaman Damirah nanti, macam mana perbezaan membeli dan juga menyewa rumah ni nanti. Dan ini seorang lagi adalah seorang yang sangat tepat untuk bersama kita pada hari ini. Perunding Hartanah yang banyak berkongsi ilmu-ilmu beliau bersama dengan kita, Cik Faizul Rizwan. Terima kasih bersama kita pada hari ini. Terima kasih. Terus segak kacak bergaya bersama kita. Dan ternyata kita nak mendengar apa jua sekali yang nak dikongsikan pada hari ini. Baik, Yana, mungkin Yana tadi dengan saya ada banyak soalan. Siapa nak tanya? Okey, silakan Yana. Okey, baik. Bila kita bercakap tentang konteks tahun ini, tahun baru 2024. Okey, adakah masih lagi sama dengan tahun-tahun sebelum ini? Kalau kita mengenali Encik Faizul seorang yang sentiasa advocate untuk membeli rumah. Okey, tetapi untuk tahun ini dalam situasi ekonomi negara, ekonomi dunia, petah lagi dengan peperangan yang berlaku dan mungkin ada sedikit sebanyak memberi kesan kepada ekonomi di negara kita sendiri. Wajar ataupun tidak seseorang individu itu untuk membeli rumah ataupun sebenarnya lebih baik menyewa jelah? I think dia bergantung kepada fasa nombor satu, umur mereka tu. Lepas tu nombor dua daripada segi nombor ataupun matematik dia. So contohnya mereka yang bawah pada 30 tahun tu, biasanya mereka tu tak berapa suka komitmen jangka masa panjang. So for them, dia akan cakap lebih suka menyewa. But normally I tak pernah jumpa lagi orang yang dah berumur 40 tahun, dah 20 tahun menyewa yang cakap, aku sangat bersyukur aku tak beli rumah, aku menyewa dah 20 tahun tu. So far tak pernah jumpa lagi lah yang macam tu kan. So yang tu fasa umur. Right, fasa umur. Nombor satu, nombor dua daripada segi matematik dia. So kita punya matematik tu adalah kos untuk menyewa versus kos untuk memiliki. Sebagai contoh, I think perbualan kita tadi banglo kan. So kalau nak beli banglo mungkin hari ini biasanya kat area Klang Valley ni sekitar 2 juta, 3 juta tu dah kurang. 10 hingga 15 ribu sebulan. Right? Kalau kos untuk menyewa 4 ribu berbanding dengan kos untuk memiliki 15 ribu, lebih baik menyewa. Sebab matematik dia adalah 50% minimum dia. So contoh kalau harga untuk sewa tu 8,000 tapi kos memiliki tu 15,000, kan dah lebih 50%. Lebih baiklah. Lebih baik beli. Satu panduan yang baik ni. Right. So sebab sewa tu takkan kurang, dia akan naik. Over 10 tahun, 20 tahun tu, so might as well beli. But kalau contoh hari ni nak beli 3 juta, bayar 15,000 tetap bulan tapi nak sewa 4,000. Lebih baik menyewa. Baik. So biasanya rumah mewah sebenarnya lagi best sewa. Okey. Rumah murah ni apartment low cost di bawah pada 500,000 ni lebih baik beli. Tu panduan in generic bila cerita pasal kawasan yang strategik lah. Baik. Sesuatu yang baru dan menarik lah. Betul. Sebenarnya tak pernah terfikir macam tu kan. Okay lah. Jadi 50% kalau lebih daripada tu lebih baik membeli. Lebih baik beli. Okey, kalau kurang daripada tu lebih baik menyewa. Betul. Tu panduan saya. So senang. Saya tak ada cakap geng ni lagi bagus pada geng ni. Betul. Saya kira hari ini kita bukan nak dapatkan yang itu. Tapi panduan yang tepat untuk kita semua sebenarnya. Okey, dan sebelum kita tanya kepada Damirah, saya nak baca komen oleh rakan kita di Facebook, oleh Maya Muhammad. Saya nak jual rumah saya tapi tak laku. Terpaksalah menanggung beban dengan membayar bil air, api walaupun tak guna, indah water, maintenance fee, cukai pintu, cukai tanah. Okey, faham. Tak apa soalan dia kat sini. Dia cuma berkongsi lah, situasi dia. Dia kata sebabkan dia membeli, jadi dia dah terikat dengan komitmen-komitmen sebegini. Walaupun sebenarnya rumah itu adalah mungkin rumah kedua, rumah ketiga yang dia nak jual. Dia tak duduk pun. Jadi dah rasa terbeban, dia nak jual. Terbeban. Tapi itu rumah kedua lah. Rumah dia dah ada rumah yang pertama. Okey, ini satu persoalan yang menarik juga. Secara ringkasnya, Cik Faizul. Dia salah buat matematik waktu beli. So, matematik kita adalah kalau kita nak beli rumah tu, ini untuk panduan untuk yang nak beli rumah.
beli rumah yang boleh dijual, bila you nak kena jual, boleh disewa dan boleh duduk. So rumah tu kena penuhi tiga-tiga tu, okay, supaya you ada plan A, plan B, plan C. Okay. So kalau boleh sewa tu maksudnya apa? So you nak beli rumah yang harga dia berpatutan, whereby you boleh cover balik installment you. Okay. Minimum 70% lah macam tu. Sebab apa? Interest kita tu 70%. So sebagai contoh, you beli rumah kota lah kondo pada harga RM400,000, RM500,000 kat kawasan KL. Tapi sewa boleh dapat RM2,500. So bila nak jual tu, ada je orang yang nak beli pada harga RM500,000 sebab dia boleh dapat collect sewa cukup untuk cover dia punya bank loan. You dapat beli rumah macam tu, tidak ada masalah untuk exit. So dia ni, dia tak buat matematik dia. Dia dengar cerita beli rumah akan turun ni harga sampai bila-bila akan untung dan apa semua tu. So mungkin tersalah beli, tersalah langkah. Rumah komitmen RM3,000 sebulan, sewa boleh dapat RM1,500. So benda tu akan jadi beban. Baik. So matematik dia tak lepas. Lagi dengan kondo apa semua, dengan maintenance nak kena bayar dan sebagainya. Okay, tapi itu je persoalan menarik juga. Betul. Damira dibuat matematik dia tak? Damira macam mana? Difahamkan Damira menyewa pada 5 asalnya tahun. Betul. Kemudian baru membeli rumah. Betul. Okay, mungkin boleh berkongsi pengalaman Damira. Apa yang membuat timbang tara penilaian pada awal sebelum membuat beli rumah tu dan sebagainya? Okey. First, sebenarnya memang daripada sewa rumah, dah target akan nak beli rumah sebab... Okay. Lama kelamaan itu akan jadi aset kita. Okey, cukup. Untuk memperjelaskan lagi supaya lebih dekat dengan penonton, Damira umur berapa, dah berkeluarga ke belum? Oh, supaya lebih boleh menggambarkan keadaan tu. Okey, umur saya tahun ni 32. Sama. Samalah. Sama tiba-tiba. Dah berkahwin masuk tahun ni 6 tahun. Okey. Anak seorang. Okay. Masuk tahun ni 4 tahun. Masya-Allah. Okay. Dan bekerja sebagai IT consultant. Okay, baik. Saya buat SAP system. Okay. So masa saya berkahwin, kita menyewa sebab kita tak mampu untuk itulah komitmen untuk membeli rumah itu lagi sebab gaji sangat kecil kan. Okay. So saya decide untuk menyewa. Okay, tapi kita dah letak dalam kepala kita satu hari nanti kita akan membeli juga rumah sebab kita nak something yang called asset. Okay. Untuk kita punya lah sampai bila kita nak menyewa kan. Okay, decision keputusan saya untuk membuat membeli rumah itu ada beberapa faktor. Okay, pertama gaji dah mampu untuk membuat loan. Okey, kedua, saya dah mempunyai anak. Jadi saya tak nak kalau untuk mindset saya lah, saya tak nak saya anak saya membesar di rumah macam apartmen. Baik. Dia tidak bebas untuk tak landed lah. Untuk pergi ke dia tak luas lah, tak cukup untuk dia punya ni lah. Unless kalau kondo besar ke itu lain punya case lah. Okey. Okey, yang ketiga, saya tengok kawasan. Pada masa saya membeli itu, sewaktu itu PKP. Jadi dia ada beberapa offer dan diskaun pada masa tu. Oh, masa tu banyak offer tu. Ya betul, repeat kan. Betul. Jadi saya ambil peluang tu untuk saya membeli. Tapi saya tengok jugalah kawasan, dia punya developer dia siapa untuk mengelakkan kena tipu. Yes, kena tipu ataupun separuh jalan tergendala. Lepas tu saya ada juga tanya pendapat pada orang yang berpengalaman lah. Contoh seperti ibu bapa kita yang pernah beli rumah beberapa kali kan. Jadi kita minta nasihat pada mereka dan juga kalau macam saya ada kenal orang-orang yang tahu tentang developer, tentang kawasan, macam mana okey ke. Itu pun saya ada tanya juga sebelum saya decide. Saya suka dengan apa yang Damira kongsikan. Matematik dia buat, Cik Faisal. Matematik dia A+. Kawasan dia gaji. Kawasan dah gaji, duit dah cukup, mampu dan sebagainya. Ada long term plan. Jadi, dan sekarang, gembira apa bersama perasaan, dengan keluarga. Apa perasaan? Perasaan dia, okey. Beli rumah mungkin lebih banyak perlu berfikirlah nak bandingkan dengan sewa. Sewa kita bayar bulanan, deposit, settle kan. Beli rumah kita kena check defect, check semua benda, apa masalah rumah kan. Tapi saya suka sebab saya boleh hias apa saja yang saya mahukan. Dan saya nampak future saya untuk anak-anak saya. Dan saya rasa lebih senanglah bila rumah tu kita punya sendiri. Walaupun belum lagi kan, sebab kita ada. Nak ketuk dinding pakai paku pun dah tak kisahlah. Rumah sendiri. Rumah itu Ana yang punya. Okey. Ini satu lagi perkongsian pengalaman daripada Yunus. Di mana beliau mengatakan, bagi saya yang sudah tidak mempunyai waris ini, menyewa adalah pilihan terbaik untuk mudah pindah
Sebab bila beli rumah sendiri, kita stuck dengan kebarangkalian, perangai jiran yang tak tak apa ni, saya tak pasti, sampai ketua tak semak. Tak semak sampai ketua. Okey, ini sebenarnya satu lagi persepsi yang berbeza, Yana. Yang mungkin kalau katalah timbul ada pendapat sebegini. Bagaimana sebenarnya pasal hari ini, Cik Fazul, kita bukan nak kata betul beli rumah, salah sewa rumah. Tetapi bergantung kepada keperluan dan kehendak masing-masing. Jadi macam mana kita nak menentukan ini? I think it's quite normal hari ini bila you tengok macam perubahan. Kan? Kalau macam dulu, banyak orang, for example, bila dia career okay apa semua tu, the dream is to ada banglo kat PJ dan apa semua tu, rumah besar 7 bilik, 8 bilik. Yeah, yeah. Harapan dia is that anak-anak boleh besar kat rumah bertanah dan apa semua tu, and you boleh buat kenduri dan apa semua tu. But the reality is that bila kita dah sampai ke fasa 50-an ataupun 60-an, benda tu akan jadi semak. Bayangkan, anak-anak semua dah besar, dah kahwin, dah masuk universiti apa semua tu, you berdua je dengan your pasangan. Rumah besar, nak kena manage pula tu, dengan security tak ada apa semua tu. So saya pernah ada kawan yang whereby dia pergi melancong overseas 3 minggu, di rumah banglo besar ni kat sini. Yeah. Pergi melancong overseas 3 minggu, perompak tu pecah masuk rumah dia 2 kali. So masuk kali pertama rasanya dia nampak benda yang dia suka, tapi dia tak ambil macam pasu tu. Dia pergi masuk balik lagi sekali. So dia boleh sampai level macam tu. So untuk dia orang ni, banyak sekali ni yang dah berumur apa semua tu, dia orang prefer tu duduk kondo 2 bilik, 3 bilik, penuh security, tak perlu ada cleaner, tak perlu ada maid, senang keluar. Tapi anytime tetap memiliki jugalah, tapi rumah yang lebih kecil. Ada yang menyewa, ada yang memiliki. Sebab contoh, kalau you dah buat duit daripada, you dah beli rumah 30 tahun, you dah buat berjuta-juta, susah sikitlah mentaliti nak menyewa tu. So you akan always ada mentaliti beli lagi bagus daripada menyewa. So dia bergantung kepada experience orang tu juga. So sebagai contoh, orang yang dah pernah beli tapi rugi kan, sebab dia tak buat matematik dia, ataupun tak cukup lama pegangan dia. So boleh kebarangkalan dalam masa 5-10 tahun, kalau you pegang rumah tu boleh rugi sebab tak cukup panjang. Yang beli kawasan yang salah, harga yang salah, tak buat survey elok. So dia akan cakap lebih baik menyewa. So benda tu akan bergantung kepada keperluan, bergantung kepada dia punya pengalaman, dan at the end of the day akan bergantung pada ilmu jugalah. Baik. Dan Cik Faizul, mungkin Cik Faizul boleh tambah sedikit. Apa yang dikongsikan tadi itu adalah kita dalam kehidupan kita ni, kita ada fasa-fasa kehidupan kita. Kita mula bekerja, fasanya lain. Betul. Kita sudah bekerja mungkin 5-10 tahun yang pertama tu lain. Dan masuk tahun 20 tahun kemudiannya itu lain pula fasa. Dah kahwin, nak masuk anak dua pun lain. Bila anak-anak dah besar pun lain. Kemudian macam Cik Faizul katakan tadi, okay, mula-mula mungkinlah kita fikir okay, rumah besar 4-5 bilik sebab nak anak-anak besar sekali dengan kita. Betul. Bila anak-anak dah besar, mereka pula akan keluar daripada rumah tu, jadi bebanan kepada kita untuk tanggung. Betul. Tetapi okey sahaja, betul tak? Sekiranya untuk fasa kehidupan yang 20-30 tahun pertama itu memiliki rumah yang besar, kemudian ada impian dan cita-cita untuk pindah ke rumah yang lebih kecil sedikit, mungkin pada waktu dan ketika itu, bila kita dah berusia sikit, okey je untuk menyewa. Apa pendapat Cik Faizul? Tak ada masalah. Dan bagi saya yang lebih bagus adalah you menyewa dulu sampai you dah tahu apa yang nak buat, your level of commitment, dah ada family dan apa semua tu. Biasanya dah ada family tu tak patut menyewa sebab, you know, kita dah dengar banyak cerita, I ada staff yang whereby parents menyewa, umur 20 tahun pun boleh ada drama whereby tuan rumah halau keluarga kan. Betul. Dia benda tu akan jadi stres. Right? And rumah kat bandar ni dia takkan jadi makin murah. Betul. Dia akan terus jadi makin mahal. So benda tu is a, orang cakap nature lah. So fasa 20-an tu okey lagi untuk menyewa. 30-an hingga 40-an tu you nak memiliki. Lepas tu umur 40-50 tu you boleh decide. Rumah yang ada tu you sewakan, lepas tu pergi duduk rumah kecil. So you dah lepas duduk for free. Macam contoh kan. Today, my relationship status dah bertukar in the last 2 tahun. Hari ini saya menyewa. Saya ada banyak rumah. Hari ini saya menyewa. Tapi sewa rumah saya tu bukan saya yang bayar. Dibayar oleh aset-aset lain. Okey. So itu bagi saya cara paling optimum lah sebagai pelabur kan, orang yang kedekut tak nak keluarkan duit sendiri untuk sewa rumah mahal ni kan. Yeah. I nak duduk tempat best, saya nak duduk for free. So I akan suruh aset lain tu tolong bayarkan. So I jenis yang macam tu. Okey, ini salah satu strategi jugalah sebenarnya. Strategi. So strategi dia bergantung kepada fasa hidup tu, bergantung kepada keperluan waktu itu dan juga bergantung kepada ilmu. So banyak orang hari ini, contoh anak dia teenager, elok duduk rumah landed. Sebab dia orang perlukan space besar untuk mainan apa semua tu. Tapi kalau anak tu kecil-kecil, apartment lagi okey sebab security. So dia macam tu. Keperluan dia jugalah. And contoh kan, mungkin pasangan selalu travel kan. So wife duduk seorang-seorang kan. Nak duduk rumah landed. Kacut. Dia takut kan. So benda tu
Semua tu dia tak ada cara betul, tak ada cara salah. Dia bergantung kepada pertolongan, dinamik keluarga masing-masing, support system yang ada. Ada orang benefit, ada family dekat, ada orang memang tinggal seorang-seorang dengan anak aja. So bahagian tu semua tu dia tak ada cara betul, tak ada cara salah. For me tak ada benda lah kita nak judge orang, kau bodoh menyewa ataupun kau bodoh membeli, tak ada. Betul. Yang maknanya penting bukan one size fit all lah. Yang penting matematik tu. Okey, tak nak rugilah. Okey, kita nak tanya pengalaman juga dari seorang pemilik rumah. Okey. Saya sependekkan cerita. Kalau menyewa ni antara yang kita takuti tadilah, kan, kena tentang halau. Kena halau, kemudian kita tak ada kebebasan dan sebagainya. Tapi mesti bila kita dah membeli rumah ni, ada juga rasa risiko kita, rasa juga tekanan mungkin. Bukan nak menakut-nakutkan tau. Kadang-kadang macam kita, saya sendiri pun kadang, alamak macam ni kalau satu hari ni, kita bekerja sendiri dan sebagainya, tak mampu dan sebagainya. Apa mungkin cara-cara kita nak mengurus risiko dan juga merancang jangka masa panjang ni? Okey, itu pada pendapat saya lah. Bagi saya kalau saya ada komitmen, contoh komitmen yang macam rumah tu, aset tu, dari situ kita sentiasa berusaha untuk majukan diri untuk lebih, untuk lebih dan lebih. Jadi macam saya bekerja dengan company, jadi kalau macam kita tengok setahun, dua tahun, tiga tahun dan lima tahun tu kan, kita tengok macam mana progres kita, progress skill kita, progress gaji kita ke contoh, dari situ kita boleh, okey tak boleh ni, anak aku dah makin membesar dan kita perlukan duit untuk sekolahkan anak. Betul. Dan kita perlu tampung rumah, kita punya komitmen makin besar. Jadi dari situ saya dan suami saya push diri untuk lebih. Jadi kita fikirlah kat mana kita boleh cari lebih, dan mana kita boleh cari lebih. Kadang-kadang ada orang dia tak buat satu kerja saja. Betul. Dia ada buat kerja part time, contoh balik kerja dia buat Grab. Tambah isi rumah kan. So dari situlah kita orang sentiasa mengiralah apa keperluan dan apa yang kita patut capai. Betul. Dan saya rasa planning itu juga memainkan peranan yang cukup penting. Kadang-kadang bila bila kita membeli rumah ini, kita dah terikat dengan kita perlu berada di situ. Kita perlu bertapak di situ untuk berapa lama. Kalau lama baguslah, sebab memang itu rumah yang kita dah beli, jadi kita tidak akan ke mana-mana. Tetapi sekiranya perancangan itu mungkin nak duduk 2 tahun, 3 tahun, kemudian nak berhijrah ke tempat lain, dah menjadi masalah lah mungkin untuk macam mana nak jual ke rumah ni, nak itu sewa yang tadi, ke rumah ni. Cik Bezo kata lokasi itu penting. Lokasi high demand maknanya tak ada masalah nak sewa ke jual ke kan. Betul. Dan sebelum kita tanya kepada Cik Faizul, nak baca juga komen oleh Halijah Hanif. Silakan. Yang berkata, tak salah terus menyewa. Tapi itulah, rasa macam tak lengkap hidup tanpa rumah. Tapi di Holland, mereka suka sewa, suka pindah-pindah. Kan ada kelainan. Boy, Kak Halijah jauhnya sampai ke Holland. Rujukan dia sampai ke Holland. Betul tu. Tapi itulah Cik Faizul. Mungkin konteks setiap orang ni berbeza-beza kehidupan dia kan. Jadi, untuk menjawab persoalan kita pada hari ini, adakah kita sendiri, individu, seseorang individu ni, untuk menjawab persoalan adakah aku patut membeli ataupun adakah aku patut menyewa, apa antara soalan-soalan yang perlu kita tanya diri kita dan kita perlu jawab soalan-soalan ini sebelum membuat keputusan? I think nombor satu tu, I think from a context of today, the question tu, you okay ke tak okay dengan commitment? Okay. Sebab ada orang yang betul-betul takut dengan komitmen. So, orang yang takut dengan komitmen ni, dia akan takut semua komitmen. Baik. So, beli rumah ke, nak kahwin ke, semua tu akan perlukan komitmen. So, I would say, menyewa ni macam you boyfriend-girlfriend. Beli rumah is suami isteri. Halal. So, it's long-term punya komitmen. It's a 35 tahun punya komitmen. So, akan ada orang will have commitment issues yang memang takkan buat benda tu. And for them is perfectly okay to rent, walaupun dia akan bayar 2, 3, 4 kali ganda lagi mahal. Ada possibility depan 50 tahun masih, you know, sedih menyewa kan, and walaupun tak ada aset apa semua tu. So daripada segi persediaan tu, nombor satu, I think nombor kena fahamlah fasa di situasi. Nombor dua, I think is ilmu. Ilmu tu sangat penting, sebab bila you ada ilmu, you boleh beli rumah tu tanpa modal. So you tak perlukan modal banyak pun. Nombor tiga tu, Zat, bila you beli rumah yang ada ilmu, ada plan A, plan B, plan C. Boleh sewa, boleh duduk, boleh jual. So, even if you have commitment issue, you akan ada pilihan. Kalau you nak menyewa, you tak rugi. Kalau you nak jual pun, you tak rugi. Sebab you dah beli rumah tu pakai ilmu. Alright? So, bagi saya benda tu sangat penting. Hari ini kalau saya nak beli apa-apa property, saya takkan beli property yang cuma boleh orang cakap guna pakai untuk satu tujuan je, which is duduk sahaja. So, kalau yang macam tu, saya akan sewa.
Okey, okey. Sebab saya pun nak flexibility tu. Mana tahu lepas 2 3 tahun tu saya nak pindah duduk kat Bali ke dan malam nak duduk kat Malaysia. Ya, tadi Holland ni Bali. Bali lah. Dekat sikit. Tengok bajulah, tengok baju. So the other thing bila cerita pasal orang dekat Eropah and apa semua tu, nombor satu rental dia tu dia terkawal. So kerajaan tu dia akan kawal harga sewa. Ada banyak insentif untuk orang tu tidak menyewa. So hari ini kalau you tengok dekat market macam Jerman, bawah pada 40% daripada orang kat sana tu memiliki property. Below 40%. Kat Malaysia ni it's almost 80%, Singapore 93%. Untuk negara Asia ni, mentality kita as of today, mentality orang tua, mungkin parents kita, kalau you tak ada rumah tu you loser. Betul. Ya juga. Itu saya cakap awal tadi tu. Betul. Laki kan. Kalau kita ada rumah ke belum? Meminang orang kan. Mesti memang parents akan tanya dia ni kerja apa? Kerja apa? Rumah tak ada kita. Kerja tak, rumah dah ada ke belum? Ini soalan wajib tanya. So kalau you tak ada kan, kita tak ada rumah, tak ada kerja pun so-so tu a bit susah kan. So that's just the reality kalau kat Asia ini. Negara sana tu dia tak payah kahwin pun tak apa. Kan? Duduk sama-sama untuk 40 tahun pun tak ada masalah. So mentality tu sangat berbeza, culture tu sangat berbeza. Okay. Tak boleh nak just tiru dan cakap benda tu boleh apply kat sini. Okay. Baik. Okay, Damila, kita nak tanyalah. Okay, ini realitinya lah sekarang. Kalau kita orang memperkatakan tentang harga rumah yang mahal, rumah tinggi, tapi akhirnya seperti Damira juga, memang nak memiliki rumah kan. Jadi sebenarnya kalau bagi mereka di luar sanalah, mungkin yang seusia, mungkin lebih muda kan, apa nasihat terbaik untuk masang cita-cita dan juga membuat perancangan di dalam keadaan yang kita rasakan mungkin orang kata ni rumah-rumah dah semakin mahal, cabarannya semakin meningkat. Bagaimana tapi tujuannya tetap satu juga, nak memiliki rumah. Bagi saya kena pandai bezakan keperluan dan kehendak. Contoh ya, sebab saya tengok ni pemerhatian daripada saya punya age jugalah, punya umur jugalah. Kebanyakan orang muda sekarang dia dapat kerja dia terus tukar kereta. Kereta Honda yang mahal tu kan. Jadi kita dah okey. Betul ya. Jadi dia punya gaji dia tu dia dah spend tu kereta, kenderaan. Jadi untuk dapatkan gaji yang lebih untuk membeli rumah tu agak lambat sedikit. Dia kena dapat gaji lebih tinggi daripada yang orang lain yang tak ada apa-apa lagi. So bagi saya bezakan yang mana kita perlukan dan kehendak. Tapi kalau macam cik ni cakap tadi, Cik Faizul cakap tadi, kalau kita memang nak menyewa sahaja dan tak apa, kita boleh beli yang kita hendakkan. Tapi kalau memang kita matlamat kita untuk membeli, kita kena bezakanlah. Kita punya ni macam saya, awal saya kerja, saya beli kereta second hand. Sebab kereta kecil, pemikiran dia adalah kereta kecil nanti kalau nak balik kampung bersama husband, baju tak muat dalam bonet. Jadi kita boleh second hand tapi kita boleh sedan. Jadi dia punya komitmen dia tu kuranglah daripada orang yang kereta baru 13 tahun nak kena bayar. Matematik. Betul lah. Dia saya kemampuan nak diri ukur baju di badan sendiri. Kan? Betul. Perkongsian yang baik daripada Damira dan mungkin Cik Faizul di hujung perbincangan kita ni kan. Banyak dah yang Cik Faizul dia bestnya kerana topik kita ni tak ada yang betul, tak ada yang salah. Betul. Dia bergantung kepada apa yang kita fikir dan kita perlukan sebenarnya. Jadi konklusi terbaik untuk perbincangan kita pada hari ini, nak membeli ke nak menyewa? Macam mana? I think kalau macam cerita tadi, kalau dia dalam fasa yang baik, dia tak tahu lagi dia nak apa, belum calon pun tak ada lagi, belum tentu akan berkeluarga, maybe dan takut komitmen. Takut komitmen, lebih baik menyewa. Dia akan ada banyak flexibility untuk tukar kerja dan apa semua tu. Kalau nak beli rumah, saya memang sarankan penuhi tiga kriteria ni. Boleh sewa, boleh duduk dan boleh jual. So maksudnya tak beli pada harga atas pasaran, nak jual, boleh jual tanpa rugi. Kalau kena pindah kerja, kan? Kalau dah tak ada keperluan kat situ. Ada contoh, klien saya, dia kerja kat Singapura. Okay. Right? Harga sewa kat Singapura dah naik 60% dalam masa 2 tahun. So dulu $2,000, sekarang ni dah jadi $3,500-$4,000. So apa dia buat? Dia beli rumah kat Johor tu dengan kita. Rumah tu ada 4 bilik. Dia duduk 1 bilik, dia sewakan lagi 3 bilik tu. Ni orang bujang. Sewa pada 3 bilik tu cukup untuk cover
semua keseluruhan kos tu. So, dia dapat duduk for free. Oh, dia suruh orang bayar rumah dia. So, wifi dia pun orang bayar. Saya ada extra $200-300. So, lepas lah duit minum kopi. Tak tahu bulan tu. So, benda-benda macam ni is benda yang you boleh buat bila you ada ilmu and you ada plan, right? So, you beli rumah yang boleh sewa, boleh duduk, boleh jual. So, you tak nak duduk, so you sewa pun untung. You nak jual pun, you tak rugi. And more importantly, bila you punya status dah bertukar, komitmen dah tinggi, dah nak ada family, you dah ada rumah siap-siap. So, bila orang tanya, jumpa kan, calon kan, dah ada rumah ke belum? Dah, ada tiga. Steady, bro. Dua lagi tu orang lain bayarkan. Bayar penyewa lah. Dia terus tanya, bila tarikhnya? Okay. Saya kira sebenarnya ini apa yang Cik Fazul ulas itu ada yang antara yang terbaik di mana flexibility lah. Kita kata flexibility, ilmu dan kira-kira dan kita juga harus tahu apa yang kita mahukan dan hala tuju kita sebenarnya. Betul. Dan kena ada konsistensi dan juga plan yang baik. Bincang baik-baik dengan pasangan anda. Okey, baik. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Damira dan juga untuk Cik Fazul Rizwan atas perkongsian pada hari ini. Banyak sebenarnya ilmu-ilmu bermanfaat yang saya rasa kita berdua pun excited sebenarnya juga. Banyak soalan kami ni sebenarnya ni. Excited dengan topik hari ni. Rumah awak ni tu dah jual lah? Belum lagi. Saya tanya Cik Faizul lah. Okey, apapun kami harap ini memberikan pencerahan dan juga ilmu kepada anda untuk hari ini. Dan kita selesai untuk topik kita. Tapi sebentar saja lagi kita akan kembali dan berhibur bersama dengan Projector Band. Kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Setiamu sungguh ku tak rela jadi begini. Mengapa kau dustai cintaku tapi masih tidak kau sadari jani sinar pelangi tanpa ada kau. Cuma
lagunya Sinar Pelangi. Hai. Yeah. Hai. Dah apa? Lama tak projektor tak datang ke ni eh, WHI. Projektor eh. Projektor band datang ke WHI ni. Tapi apa yang pasti, saya nak anda saya ni mendengar nyanyian beliau tadi kan. Tapi kami di sini macam, ini betul ke dengan nyanyi live ni? Memang live. Power. Sedap suaranya ni. Okey. Okay. Farin, saya nak berkenalan semula dengan ahli-ahli projektor band ni. Okey. Vokalisnya? Haziq. Haziq. Zainal. Apit. Angah. Angah. Okey, Haziq. Sinar Pelangi ni, Haziq. Ceritakan mengenai lagu ini. Mungkin apakah kisahnya dan juga penciptanya. Kamu boleh kongsi dengan kita. Lagu Sinar Pelangi ni dicipta oleh Angah sendiri. Saya. Saya. Hebat, Wak. Lagu ini mengisahkan tentang cerita benar tentang Angah. Wah, adakah Angah lebih sesuai untuk bercerita? Ya, betul. Okey, sebab itu muzik video dia pun Angah. Itu saya tu. Nampak ni sem di situ. Angah, apa Angah? Cerita ni pasal apa? Sedih tau. Angah ada pakai mic ke? Okey, ada asyik pakai. Hello. Okey. Saya cerita ni sebenarnya saya inspirasikan sebab ramai fans kata sebab apa saya boleh buat lagu yang broken jiwa kan. So kita mesti ada kita punya kisah silam kita kan. So sebenarnya ini adalah cerita hidup saya sebelum saya masuk dalam industri. Saya kena dengan seorang kalau korang nak tahu tengoklah MV muzik video ini pun memang kisahnya dah inspirasi daripada kisah benar lah ni. Kisah benar. Okey, kita lagi kalau tengok betul terkesanlah dekat Angah. Angah mata dia dah macam dah sedih dengan. Memang betul dengan eh. Abang nampak muda abang. Muda. Tak kena muda dengan. Okey. Tapi kita nak tanya juga tentang Haziq. Okey, kalau kita lihat projek The Band memang terkenal dengan lagu-lagu genre sebegini. Lagu-lagu yang sedih, lagu-lagu yang tinggi dekat dengan orang-orang yang jiwang-jiwang ni. Jadi Haziq macam mana? Macam ada sambutan sehingga kali ini? Alhamdulillah, sambutan takat ni okey. Kalau kat YouTube tu dah capai 3.1 juta. Wow. Baru 2 bulan. Wow. Ini sebenarnya versi kita ada rilis dua versi. Okey. Versi yang 3.1 juta tu versi akustik. Oh. Yang kita dah rilis yang official music video baru 2 minggu kita dah capai 1 million view. Wow. Okey, itu mungkin itu saya rasa mungkin versi 6 juta lah. Saya rasa lebih tu bang. Lebih eh. Tapi kan kalau artis sekarang ni kan yang baru keluarkan lagu, ada lagu baru dan sebagainya kan, mesti akan gunakan platform TikTok kan untuk hidekan lagi lagu-lagu dia orang kan. Jadi untuk anda, untuk lagu ini ada tak? Dengan lagu jiwang mana ada step-step? Okey, sebenarnya dalam PB kita memang plan memang TikTok ni memang zaman sekarang memang sesuai untuk kita promote apa yang kita buat supaya kawan-kawan kita macam Sinar Pelangi ni Angah buat live di TikTok recording live. Okey. Maksudnya Angah live, Angah tunjuk kat orang macam mana recording. Betul, so Angah buat lagu Sinar Pelangi ni dari raw, dari tak ada gitar, Angah tunjuk kat orang. Dia dorang edit dengan benda tu. Dorang follow sampai release. Baik. Projector Band. Okey, kepada para penonton wanita hari ini dan peminat-peminat anda, okey, apakah harapan dan juga di mana mereka terus boleh dekat dengan anda? Mungkin Instagram, TikToknya silakan. Kalau nak follow Projector Band TikTok dengan IG sama saja Projector Band official. Dan kalau nak follow kita orang semua, korang boleh follow sekali kita, kalau korang nak tengok TikTok kita orang, follow saja Projector Band punya IG dan TikTok, nanti korang akan nampak kita orang. Memang Projector Band lah eh. Projector Band official. Kalau nak dengar lagu ni? Kalau nak dengar lagu ni, call Angah. Tadi. Gurau. Si videonya ada kat Angah tu. Okey. Dua yang berani melukakan hati Angah ni. Okey. Saksikan. Okey, kita cakap sama jaya kepada Projector Band dan Yana. Sekejap lagi kalau anda tengok saya comel, tapi lepas ni kita ada lagi comel. Apa tu? Farin kata dia comel. Nak tahu apa? Jangan ke mana-mana. Kukis comel. Sekejap lagi. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Terima kasih korang. All the best. Wanita Hari Ini. Bersama kami di Wanita Hari Ini. Dan seperti yang Fahrin katakan, ada sesuatu yang lebih comel dari Fahrin, iaitu cookies comel. Okey, cookies comel. Tapi sebelum kita ke cookies ini, ada satu lagi menu yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Menu? Nasi lemak dan kopi O. Okey, NLKO kembali akan bincangkan gaya hidup kontemporari serta kisah yang memberi inspirasi. Mulai 17 Januari 2024, 3 hari seminggu pada setiap hari Rabu, Khamis dan Jumaat.
Ahad jam 10.30 pagi bersama gabungan host yang versatile seperti Era Fazira, Fizzo Omar, yeah. Fakhrul Razi, serta dimeriahkan lagi dengan Heliza Helmi, Bar Zaizan, Afiza Azmi, Sari Abdullah, Irfan Ali, Shamira Nazir dan Kila Shahira. Aha, dan kalau kita perhatikan maknanya pagi tadi dah bermula siaran pertama mereka. Ini dia barisan host-host nasi lemak Kopi O. Yang pasti dia akan menceriakan 10.30 pagi anda. Ramai host mereka. Double Shy kita 6 orang. Kita sekarang ni seronok tau. Maknanya anda tonton NLKO, habis je terus tengok Double Shy. Betul-betul. Dia bermula dengan MHI. Yeah. Okey, habis 10.30 tu terus NLKO. Habis NLKO, tunggu setengah jam terus wanita hari ni. Dan terus kita ke Cookies Comel. Yeah, kita bersama dengan Danyang Sufira dan juga Nur Azlina. Baik, terima kasih bersama kita pada hari ini. Okey, Cookie Comel ni. Boleh kongsikan kita. Memang nampaknya comel-comel, tapi mesti orang nak tahu macam mana nak buat Cookie Comel ni. Oh, okey. Basically, dia adalah actually butter cookies and then decoration di atas tu gunakan meringue powder dengan icing sugar sahaja. Decoration dia kita boleh buat ikut tema apa yang customer request. Okey, baik. Dan kalau saya tengok ni ada dinosaur. Ni ada macam baju Melayu dengan kebaya. Ini macam untuk kahwin kot. Betul, betul. Okey, lagi ada apa? Untuk order untuk goodies, untuk kahwin. Dog gift, ya? Ya, betul. Okey, apa yang sedang... ni Dayang, eh? Azina senang buat yang boleh kongsi dengan kita. Kita tengah uli untuk kita potongkan mengikut shape ni lah. Okay. Yang apa kata yang disediakan ni supaya kita dapat macam ni lah shape-shape yang ada kat sini. Okay. Baik. Tapi kan untuk anda berdua ni dah berapa lama berkecimpung dalam bidang pembuatan cookies ni? Okey, pada mulanya saya mula part time pada tahun 2015. Okey. Selepas tu pada tahun 2019 saya berhenti kerja dan mula untuk buat full time lah benda ni, icing cookies ni. Dan anda berdua ada business partner? Saya owner dan ini helper saya. Okey, baik. Okey, yang itu tadi macam mana kita nak membentukkan kukinya lah. Betul. Okey, yang ini ni sebab tu saya alihkan tadi perlahan-lahan supaya penonton boleh melihat apa yang anda sedang buat ni, Dayang. Okey, yang inilah inilah decoration icing cookies tu. Okay. Selepas kita chop, kita akan bakar. Kemudian bila dapat bentuk yang kita nak, okey, ini yang kita nak buat dulu. Mula-mula gunakan icing outline untuk buatkan outline ikut je bentuk. Okey, boleh. Ikut je bentuk nombor satu ni. Okey, okay. Ikut dari kemudian, awal. Kita hias lagi dah. Kita akan gunakan icing flooding dia untuk buat dia punya base. So ikut je tepi dia. Tapi kan Dayang, sama-sama awak buat tu kan, mungkin awak boleh kongsikan juga. Awak belajar dari mana untuk buat hiasan ni? Memang sendiri-sendiri tahu ke, explore sendiri ataupun memang masuk kelas ke, macam mana? Okey, pada mulanya, mula-mula sebab saya actually mula daripada buat biskut raya. Okey, lepas tu kita nak tambah produk baru. Saya dengan mak saya ada ternampak satu post di Facebook. Okey, so saya nak buat biskut produk barulah untuk biskut raya dan kita nampak dia buat design marble. So kita akan mula kita juallah produk tu dengan design marble. Kemudian bila dah beberapa tahun lepas, selepas itu kita balik kampung ke Brunei. Lepas tu nampak kampung di Brunei. Mak saya. Okey. So sepupu saya nampak dia ada buat decoration benda yang sama, cuma dia buat bentuk yang lebih menarik macam Mickey Mouse, princess, design kartun. Jadi bila saya cuba tengok di internet, ada banyak lagi. Jadi saya mulakan belajar dari internet dan pergi ke kelas lah, beberapa kelas. Dan sekarang hari ini kita belajar dengan Cookies Comel. Okey, baik. Yang minta maaf, yang maknanya tadi tu kita dah buat baju. Okey, tapi saya kira sebenarnya antara ini saya kira ramai juga boleh mencuba kalau mereka tahu. Tetapi betul, apa yang penting sekali adalah dia punya, kita panggil dia punya acuan dia tu. Acuan. Dia punya acuan dia. Kata dia. Okey, kata ni sebenarnya macam mana? Memang dah tersedia ke? Kalaupun kita nak kreatif lagi, kita boleh mungkin buat sendiri ke sebenarnya? Boleh okay, tak? Cari mold dia, order mold dia. Betul. Pada tahun 2015 mula-mula saya buat, kita hanya boleh beli pada dekat website luar negara lah, macam Amazon, eBay. It's very limited. But then bila dah banyak orang buat, sekarang kita dah boleh order daripada vendor lah untuk tempah kata. Macam yang plastik ni,
Oh. Yang ni semua kita tempah daripada vendor. Okay. Kalau yang macam besi-besi ni semua kita beli daripada internet lah. Tapi kan Dayang, kalau macam saya ni, tangan saya ni memang tak berseni langsung. Ya, memang saya boleh nampak tu. Memang tak berseni tu. Boleh. Tak berseni. Boleh. Jadi kalau nak mula-mula cuba ni, okey ke? Boleh ke? Boleh. It takes a practice lah. Sebab saya pun mula-mula design yang paling awal pun memang boleh katakan kita boleh gelak sama-sama lah kalau tengok sekarang. Okay. Tapi kalau kita tengok kan macam ini yang cookie-nya yang dah siap lah kan. Betul. Tapi berapa lama nak menyiapkan cookies itu sendiri? Dan bagaimana caranya? Bakar tu lama ke? Okay, tak? Kalau untuk biskut dia sendiri, kita kena bakar dalam 20 ke 30 minit dalam oven. Oh, kemudian, kemudian untuk icing dia ni, sebelum kita decorate atas, design atas, kita buat yang ni lah. Ini nama dia base. Ini nama dia base. Okay. Kita bakar dalam food dryer. Food dryer dalam... Ya, betul. Oh, maknanya kena base ni kena masuk dryer lagi? Dryer. Untuk kita keringkan dulu. Kalau dah kering, baru kita boleh buat decoration yang macam... yang sekarang ni lah. Tengoklah kita nak buat decoration apa. Nak buat bunga ke, daun ke. Okey, baik. Tapi kan kalau macam sekarang ni kan, saya tengok ada macam-macam design kan? Mm-hmm. Betul. Tapi trend sekarang, orang selalu order design yang macam mana? Kita tengok pada request tu macam mana. Kalau contoh macam Christmas hari tu, so dia orang akan request untuk design-design. Ya, betul. Santa Claus, candy cane, pokok Christmas. Okay. Macam tapi tu. Bila saya perhatikan juga lah, memang itu memang cantik tu. Memang orang kata senang nak dipotong dan sebagainya. Okey, baik, Dayang dan juga Azina. Okey, sekarang ni mesti ramai juga mesti nak lihat lagi apa koleksi-koleksi cookies comel kan, di mana mereka boleh terus follow dan juga mungkin menghubungi anda. Kita ada di lawat di Instagram juga TikTok, Dayang Cookies. Dayang Cookies. Yes. Okay. Tapi kan Dayang ni memang comel sangat-sangat lah. Kalau kamera boleh zoom kat sini kan. Saya teringat dekat anak lelaki saya bila tengok design Fahrin Ahmad ada ada icing dekat hidung warna hijau. Serius dah? Awal kan? Betul, sekarang dah okey belum? Tak ada lagi. Aduh, jangan kerosak saya eh. Tapi tak apa, saya nak kena buat apa? Tak ada ke? Okey, tak ada. Okey, baik, dan kalau kita tengok, okey, yang ini antara kegemaran saya juga. Tengok, yang ini saya pasti untuk hari raya ni. Mana sebetulnya? Ini untuk kahwin. Hantaran kahwin. Oh, kahwin ni, kahwin. Hantaran kahwin. Ini ada kek kahwin, ya, ni ada love-love, ada yang bunga, ni paling sesuai cincin. Kalau letak atas dulang hantaran lah. Hari raya pula ada cincin. Tapi saya ada sesuatu yang istimewa untuk apa awak. Apa dia? Nah. Apa ni? WHI. Oh, ada okey, apa-apa kita ucapkan terima kasih kepada Cookies Comel, Zina juga Dayang bersama kita pada hari ini. Dan terima kasih atas perhatian anda sepanjang satu jam ini. Dan kita akan kembali pada hari esok dengan topik. Esok ini ramai pasti mengalami, termasuk saya juga. Okay. Awak lagi-lagi ibu-ibu mengandung. Iaitu sakit belakang jangan ambil mudah. Sebab kadang-kadang kita, terutamanya wanita yang mengandung ataupun ada anak-anak kecil yang senang kali angkat mereka dan sebagainya, kan kita rasa macam okey kot, tak ada masalah, sakit saya? Sikit je. Atlet pencen? Oh, betul-betul. Berat. Jadi kita pasti, mungkin ramai, ini pengalaman saya, ramai yang rasa mungkin kalau sakit belakang tu puncanya hanya di belakang. Tapi anda tak tahu kemungkinan ia boleh daripada lemahnya lutut, kaki, buku lali dan sebagainya. Jadi ini yang kita akan bincangkan pada hari esok dan pastikan anda bersama dengan kami. Betul. Dan untuk hari ini kami mengundurkan diri terlebih dahulu. Terima kasih sekali lagi anda setia bersama dengan kami selama satu jam ini. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. Stay safe. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada
kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus watak-wataknya. Ushawati, ibu istri bermaisuri.